Hai, hello guys, bertemu kembali bersama saya Airi di Diary Airi Channel. Okay, hari ni aku nak buat satu delivery barang. Sekarang aku tengah panaskan enjin kereta aku dan sejukkan bahagian dalam kereta aku. Sebab sekarang dah pukul 12 lebih. Sangat-sangat panas. Mungkin aku ada hutang dengan korang satu video, itu review kereta. Aku belum edit lagi video tu. Sebab video tu terlampau panjang dan banyak sangat mistake. Aku kena potong-potong, lepas tu ada sebanyak kesalahan. Jadi aku tengah fix video tu. Jadi sekarang aku sebelum lupa. Aku selalu bawa kereta lupa benda ni. Come on guys. Okay, jom kita pergi bawa kereta ni ke depan dan kita load up kereta ni dengan barang. Jom. Kembali lagi, tadi aku cakap aku nak loaded barang dalam kereta. Apa yang aku load barang dalam kereta adalah, kau tengok kotak ni. Ada kotak. Aku dah isi dalam kereta, so sekarang dah bawa datang ke satu tempat ni. Okay, sekarang ni, apa yang kita nak DIY kan adalah menggunakan kotak-kotak ni menjadikan ini. Ini yang dah siap sebenarnya, ini percubaan pertama. Okay, yang ni adalah satu kotak. Jadi kita menggunakan backbone iaitu kotak juga dengan kertas, iaitu apa kata, kotak dijadikan rak kasut. Sebab kita tengah mood berjimat dan mood kedekut. Jadi kita hasilkan rak kasut daripada kotak. Tapi tak kisah pun sebab kalau nak tahu, kasut dia banyak ketat kan? I see man, kasut dia berpanjangan, ada kat luar lagi. So sekarang kita tengok rak kasut yang dah siap satu. Jadi dalam plan ni kita nak buat 3 rak kasut. Dan kalau ada siapa yang berminat, boleh PM saya, saya jual rak kasut ni. Tak ada diagram, tapi saya nak siapkan proses membuat rak kasut. Jangan lupa saya akan tunjukkan video hasil siap dia macam mana. Check out. Selepas satu jam dan beberapa minit, sudah siaplah rak kasut yang di customize Mr. DIY. Kita ada satu level, dua level, tiga level. Jadi satu level boleh letak 4, 8, 12. Satu level boleh letak 12 kasut. Jadi inilah rak kasut yang daripada kotak yang ingin dibuang dan ingin di recycle balik. Dan di sini kakai balik, kita pakai boleh pakai tulang. Lepas tu kat sini punya satu rak ni boleh kita pakai 7 kotak. Satu kotak lagi untuk buat tulang, jadi 8. Ha, ini bersama 8 dan 8. Jadi berjaya kita siapkan kotak Mr. DIY dengan menggunakan seletip dan juga kotak sahaja. Jadi jangan lupa kalau kau rasa idea ni bernas, kau boleh tiru dekat rumah, kau boleh dapatkan kotak banyak-banyak. Aku rasa kotak ni lagi murah kalau kau orang beli rak kasut. Jadi kalau kau nak pindah pun, kalau kau jenis pindah randah, tak adalah sayang sangat kalau kau nak tinggal. Tapi ini untuk benda yang ringan lah. Kalau kau nak buat kotak ni untuk letak TV ke, komputer ke, tak berbaloi lah. Jadi jangan lupa like dan subscribe kalau kau rasa idea aku bernas, kau rasa aku nak bagi aku DIY apa lagi dengan kotak ni, sebab aku banyak kotak ni. Kau boleh drop kat komen, nanti aku akan cuba buat DIY. Jangan lupa, see you in the next video. Thank you very much.